Yo. Welcome back to my YouTube channel. Alright, brother-brotherku and sister-sisterku sekalian. Apa kabar kamu semuanya? Apa kabar? Diharapkan dalam keadaan yang baik-baik sahaja anda di sana. Okay, teman sekali, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Okay, dan sama-sama kita membangunkan channel ini lebih maju ke hadapan, okay. Dan terima kasih kepada anda yang sudah support saya. Saya sangat-sangat berterima kasih, okay. Dan hari ini, tujuan video kita pada hari ini, kita nak tanya beberapa pick up line daripada negara jiran kita. Dan kalau negara, dekat negara Malaysia, kita terkenal lah dengan pick up line yang dibuat oleh artis-artis. Macam contohnya macam Sepatu Reunion, kita akan tahulah beberapa pick up line yang dibuat oleh artis-artis kita. Dan kita nak tengok bagaimana pick up line daripada negara jiran kita ni. Okay, alright, mantap bro. Okay, tanpa melengahkan masa, macam biasalah kita akan pakai dulu. Alright brother, jom kita tengok. Nama kamu siapa? Anissa. Kamu? Nisa. Nama lengkapnya? Khairunisa. Tahu enggak kenapa aku tanya nama lengkapnya? Kenapa tuh? Biar nanti pas jam kobol aku lancar nih. ID. Piu. Lancar, smooth. Okay, kita pergi ke next. Emang kamu tadinya tuh ya sebelum memutuskan untuk mau jadi pemadam kebakaran kuliah apa sih emangnya? Aku kuliah jurusan manajemen. Ah, pantas pak. Ini pantas sekali karena dari jurusan merah kita bisa tahu kisah sedihnya seperti apa. Kayak dia ini manajemen kemana-mana jalan cuma dianggap teman. Lanjutkan peribahasa ini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salah. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, aku siap ke penghulu biar kamu gak kesepian. Aduh. Smooth. Satu-satunya cara untuk seorang laki-laki terbebas dari kejombloan dan bertemu dengan jodohnya adalah menjadi kaya. Itu dia. Menjadi kaya, status daripada single boleh bertukar menjadi ada cewek ataupun ada girlfriend. Bagaimana dengan pendapat anda semua? Betul ke statement yang dikeluarkan oleh saudara kita tadi? Dengan ada uang, ada duit, semua wanita datang kemari. Alright, jom kita sambung ke yang seterusnya, okay? Bodoh amat. Aduh, sakit bro. Laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, itu karakternya optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, nggak bawa korek, itu pesimis. Karena dia khawatir, nanti kalau pinjam korek, jangan-jangan ada yang minta rokok. Ada lagi nggak bawa rokok, nggak bawa korek,
itu pengemis. Berjuang tiap hari, hadirkan tawa, tepiskan semua perih-perih yang ada. Percayalah sebenarnya kami tak sekuat itu. Percayalah sebenarnya kami tak sehebat itu. Sebab selalu ada hati yang miris di balik orang-orang humoris. Sabar, brother. Tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Nggak tahu ya? Iya. Dan jangan berlah. Slow IC. Sulawesi. Jadi orang yang masang cincin di jari kamu. Iya. Di penjara gitu. 4 tahun. Di penjara di mana, Pak? Di penjara di pertemanan yang diam-diam ada kelas satu. Oh! Berjuang percuma. Hati engkau sudah baru pilih dia. Hai biar sudah sepenuhnya. Mungkin kau tak bisa. Okay, guys. Jadi begitulah gombalan set boy. Okay. Berbagai kompilasi video yang ada dalam video yang kita tengok pada hari ini. Begitulah video kita pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye-bye. Kita jumpa di lain video dan lain hari. Assalamualaikum. Take care of you.